Terlihat di akun Instagramnya, Tamara Blensensky bersama anak bungsunya Kenzo Leon belum lama ini berkunjung ke Masjid Hagia Sophia. Hadir memakai kerudung warna putih tulang berpadu dress tie-dye, artis 47 tahun merasa bahagia bisa datang ke bangunan bersejarah di Istanbul, Turki. Ia pun mengaku kagum dengan keindahannya. Selama di Hagia Sophia, Tamara Blensensky tak lupa untuk berdoa sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal yang telah diberikan. Dalam rangka berlibur, selain ke Hagia Sophia, perempuan berdarah Polandia juga berwisata religi ke Masjid Hijau di kota Bursa. Ia juga berkunjung ke berbagai tempat ikonik lainnya seperti Kapadokia.